Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama KJ Channel. Hari ini Kang Jumi Channel akan melanjutkan informasi part ketiga yang saat ini berada di kediaman adik kita Intan, Intan Permatasari, yang pada sebelumnya diinformasikan kepada sahabat KJ adik kita Intan menderita tumor di sebelah mata kiri yang saat ini sudah ditangani oleh pemerintah terkait, dinas terkait, dan pada hari ini Kang Jumi Channel akan mengambil gambar sekaligus berbincang bersama kedua orang tua dari Intan yang menurut informasi besok akan dilakukan penjemputan adik kita Intan untuk dibawa ke rumah sakit RSCM yang ada di Jakarta. Dilakukan penjemputan sekitar pukul 10 pagi besok yang akan dilakukan tindakan medis di rumah sakit yang ada di Jakarta. Sahabat KJ, jangan sampai tertinggal, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kajet, kita sudah sampai di kediaman adik kita Intan. Assalamualaikum. Salam. Pak Ano, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kang Jumi Channel, boleh masuk ke dalam Pak Ano? Boleh. Boleh. Pak Ano, hari ini nggak kerja? Nggak kerja hari ini, Mas. Kenapa? Nggak kerja aja. Pre, dulu. Nah, ini Kang Jumi Channel kesini mendapat informasi bahwa anak bapak akan dilakukan penjemputan untuk dibawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta, betul Pak? Iya, betul, besok. Besok jam berapa Pak? Jam 10. Jam 10. Nah, terus untuk kebutuhan bapak selama di rumah sakit di sana gimana? Sudah ada pegangan uang tidak? Tidak ada, belum ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Iya. Terus nanti untuk pegangan makan dan minum di Jakarta gimana? Nggak tahu ya. Berarti belum punya? Belum punya. Terus istri bapak sama Intan di mana? Di dalam? Di dalam. Oh, di dalam. Nah, kita akan masuk ke dalam. Pak Ano, boleh masuk? Boleh, boleh, Pak. Boleh. Ayo kita masuk ke dalam, sahabat saja. Nah, ini juga ada... ini siapa ini, Pak? Rido. Oh, ini Rido. Rido, udah mandi belum? Belum. Belum ya. Nah, kita masuk ke dalam, sahabat Kajet. Nah, ini adik Intan. Iya. Adik. Ada dadanya. Sehat. Sehat. Ini apa ini, Bu? Buku tas-tas. Ya, mau nanti besok mau berangkat nih. Besok mau berangkat ke Jakarta. Iya. Yang jemput siapa, Bu? Bu Erni. Ibu Erni. Jam berapa kira-kira? Jam 10. Jam 10 ya? Iya. Apa aja yang dibawa, Bu? Ini baju Intan sama baju Rido, sama baju bapaknya, sama baju ibunya. Udah, sama pemposnya, sama selimutnya. Dun, untuk informasinya berapa hari katanya, Bu, di nanti di Jakartanya? Belum tahu. Nggak tahu? Iya. Nah, selama nanti di Jakarta, Ibu sudah ada pegangan uang tidak untuk keperluan-keperluan Ibu makan di sana? Belum ada, Pak. Beli pempes dan lain-lainnya, ya, tidak ada? Iya. Terus nanti kalau memang di sana nanti lapar, seperti apa nanti, Bu? Nggak tahu. Nah, itu sahabat Kajet. Jadi Ibu siapa, Bu? Ibu Adijah. Adijah dengan Pak Ano akan membawa putrinya ke Jakarta, dan saat ini Pak Ano dan Ibu Adijah belum memegang uang untuk selama berobat di Jakarta. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Perlu bantuan dari kita semua, sahabat Kajet. Kita juga harus bisa saling membantu
Dan apabila sahabat Kajet yang hendak berkenan membantu, silahkan datang di alamat yang di bawah ini. Sahabat Kajet bisa berkunjung secara langsung ke rumah Ibu Adijah dan Pak Ano dan kedua putranya ke alamat yang di bawah ini, biar secara langsung melihat dan memberikan bantuan tersebut. Persiapan untuk pemberangkatan besok, sahabat Kajet. Jadi dijemputnya nanti sama petugas pakai mobil. Jadi belum memiliki bekal untuk pegangan uang. Sahabat Kajet, kondisi keseharian dari Pak Ano yang saat ini terlihat oleh sahabat Kajet. Nah, itu yang di belakang Pak Ano itu pakan hewan yang dipelihara, kambing. Nah, itu dan ayam. Jadi pakan ini dicari oleh Pak Ano untuk memberi pakan kambing. Nah, itu. Jadi kambingnya itu dapat dari mana, Pak Ano? Dikasih dari itu, Pak. Ada yang memberi? Ada yang beli. Oh, ada yang ngasih ya? Gimana Bapak perasaan Pak Ano? Ya, itulah Pak, dikasih uang. Terus juga dengan kondisi anak Bapak ini, Intan, yang kondisinya sakit, saat ini sudah tertangani. Perasaan Ibu dan Bapak gimana? Alhamdulillah, Pak. Nah, terus juga ini kondisi rumahnya. Rumah Bapak seperti ini. Apa sih harapan dari Bapak dan Ibu? Itu harapan kalau ada. Ingin apa rumah Ibu? Pengen di apa? Pengen dibangun juga nggak apa-apa. Ada yang ngasih Bapak. Kayak gini rumahnya. Minta diperbaiki kalau memang ada bantuannya ya. Suka nangis nggak Bu Intan? Kadang-kadang nangis. Terus sudah makan belum Intan? Sudah Pak. Sudah ya. Mudah-mudahan pemberangkatan besok lancar ya Bu, tidak ada hambatan. Terus juga putri Bapak juga cepat sehat ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Ano dan Ibu Adijah, terima kasih ya. Cepat sehat kembali Dede Inta. Sahabat Kajet, nanti kita bersambung di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.